Halo halo guys, welcome back to my channel guys ya. Kali ini gua main versi skill 2 guys. Untuk hypernya kita pakai hyper yang murah meriah aja guys ya. Kita bakal hyperin si Mia guys. Untuk combo sinerginya gua mau bikin ke 6 kali ya, 6 marksman guys ya. Kita pick Wawan. Kita ada Akai sama si Mia guys ya. Ini eksperimen guys, versi 2 katanya sih di nerf ya. Untuk pengaktifan skillnya kita dikenakan tarif biaya guys, yaitu sebesar 5 gold guys ya. Ini ada Puri, boleh kita amankan dulu Puri pahnya guys. Takut aja ada yang main wrestler western guys ya. Ada Mia lagi, kita nggak bisa entres. Oke, kita ambil Mianya dulu guys. Kita cek Mia masih 18 guys ya. Semoga nggak ada yang nabrak nih ya, main archer nih ya, atau marksman-nya. Aman ya kayaknya ya, cuman kita yang main marksman. Sebenarnya sih kita nggak fokus marksman-nya guys, cuman khawatir kalau ada yang main marksman Mia kita diambil-ambilin guys. Oke, kita lawan Remy, pakai bisa menang. Oke, aman guys ya, masih bisa menang. Mia please, ada Jujong, boleh kita aktifin kadianya guys. Nah, nanti kita ambil magic kristalnya yang kadia guys ya. Kenapa kita main ke Kadia guys untuk sinergi kombonya? Karena setiap Kadia yang mati itu nanti akan dikonversikan atau stacknya ke hero yang paling akhir hidupnya guys. Jadi kalau kita main 6 Kadia itu kalau nggak salah 9% kalau nggak salah stacknya guys ya. Dapat magic defense, physical defense, sama attack speednya berapa persen gitu, lupa saya guys. Oke, dapat ya. Untuk itemnya nanti semoga kita bisa dapat golden staff sama DHS guys ya. Cuman kita hypernya nggak di si Wawan guys, kita hypernya di si Mia guys. Kalau kita hypernya di si Wawan, untuk jadi bintang 3 si Wawan kita butuh slot atau level 7 guys ya. Itu lama banget keburu turu kita guys. Jadi kalau kita hypernya ke si Mia itu kan kita level 5 atau 6 kita bisa nyari Mia sampai bintang 3 guys. Yo Wawan loncat, nice, aman. Oke, patch box, apakah kita kebagian item yang bagus? Ada golden, ada DHS, ada starfall. Semoga kebagian salah satunya guys ya. Starfall diambil, DHS kita ambil. Item wajibnya sebenarnya sih 3 guys buat si Mia guys ya. Golden staff, DHS sama starfall. Kalau nggak ada ya minimal kita pakai golden staff, purify sama starfall aja guys. Oke, Mia kita bintang 2 guys. Semoga blessing, nggak dapet blessing ya. Ada si Yuzhong sama si Ake ya. Kita bisa naik level. Kita masukin Ake dua Ake ya. Archernya kita udah nyala 2 aja guys. Kita fokus jadi. Aduh lupa guys, telat guys, loheng. Kadianya taruh di Mia dulu guys. Nah, ini orang main WM hyper di Layla tuh. Dapat Mino dong dia. Facebook ada Mino kah tadi? Sialan, dikeprek si Mino mati Mia ya. Gak masalah guys. Di mid game kita kuat ya. Untuk skillnya masih belum diaktifin dulu guys, sabar. Mia masih banyak, kita cari dulu Mianya. Dapat satu sama si Wawan tuh. Lo lagi Akai bintang 2 boleh, ada Mia lagi.
retail ya. Skip dulu guys, kita cari Mia guys. Kalau gini masukin si retail ya, retail aja guys. Tadi Starcore masih belum di Mia ya, sekarang dan udah di Mia nih. Kita lawan Kangkung WM dong. Mia kita masih bintang 2 lagi. Kalau kalah kena banyak nih. Aduh. Matiin satu please. Please. Si kampret. Dia juga ada Mia tuh. Ini stoknya kita terancam guys ya. Kita lihat ada 15. Sabar, kita paksa roll guys ya. Cari Mia bintang 3 dulu. Tarunya cek dulu, kita cari yang bagusan guys. Blessing of Death bagus tuh. 15% physical dan 15% magic defense ya. Thompson juga bagus tuh guys. Blessing Death aja guys. Kalau mati kita dapat 15% physical sama magic defense guys. Mati sekali itu guys, kalau mati dua kali dapat 30 kita ya. Ada golden staff tuh. Kita jelas kita amankan. Taruh di Mia guys. Mia kita kurang 3 ya. Kalau Mia kita udah bintang 3, kita bisa fokus up level guys. Dan Woyi itu, sir. Yuzhong skip. Ada Mia kurang 2. Mia, nice. Satu lagi please muncul. Mia. Mia. Please. Nah, bintang 3 Blessing Archer atau MM guys. Nice. 4 MM, 4 Kadia ya. Ada yang main Titan. Jangan taruh kiri Mianya, nanti masuk kandang ya. Oke, Mia. Nice, aman, gak jadi turun bintangnya. Menang kita, guys. Aman. Ya, kita naik level dulu, guys. Masukin si Duoyi ya. Tinggal satu Kadia lagi, guys. Kalau bisa sih dapat Sun Wukong, guys ya. Kalau Sun mati kan pas ulti jadi 3 tuh. Jadi kita dapat 3 tambahan stack Kadianya, guys. Ini orang main Kadia Ele ya. Ada 2 orang berarti ya yang nabrak ya, yang tapi Mia kita udah bintang 3, guys. Aman. Weh, nge-lag, weh. Weh, please. Aduh, kenapa nih? Jaringan internet dong. Menang enggak nih? Menang, guys. Aman. Oke, sabar. Kita nggak perlu ngerol, guys. Kita fokus naik level guys, jadi 6 Kadia sama 6 marksman-nya ya. Skill masih belum kita aktifin guys, sabar. Semoga kita aktifin dulu guys, kayaknya nggak mampu guys. Oh, aman-aman. Lumayan mahal ya, 5 gold kita buang untuk aktifin skillnya yang sebelumnya cuma 3 gold tuh. Ini item apaan ya? Starfall sih. Kalau nggak diambil Starfall boleh nih, Starfall. Dapat Starfall kita guys. Berarti Mia nggak usah pakai Purify ya. Kalau ketemu si Natur Beleric depan sama si Wrestler Wrestlerland, habis kena stun kita guys. Kita coba dulu guys ya. Starfall kasih Mia, Purify kasih si Wawan guys. Nah, ini Natur nih, aktifin skillnya guys. Kalau nggak diaktifin turu kita guys. Tuh lihat guys, Mia makin lama makin kenceng guys. Udah dari item dapat pula dari stacknya guys. Gelar ini masih belum 6 Kadia guys ya. Roll tipis, nggak ada Wawan bintang 2. Up level aja guys, masukin 2 Wawan taruh depan.
biar mati duluan ya, biar dapat stack dari kadianya guys. Pencet skillnya jangan lupa guys, kita lawan mage mistik, bahaya guys, dia bisa hidup lagi, kita juga bisa hidup lagi. Weh, lawan gua di mukbang nih, aman guys, nggak jadi mati guys, mianya di mukbang nggak jadi mati guys, aman guys ya. Oke, wah ini orang sialan nih, kalau sampai Selena bintang 3 flicker depan Mia bisa berabe guys ya. Kita lihat dapat apaan magic rune-nya guys, blessing blade boleh sih. Atas kita coba rubah, enggak ada storm stand, blessing blade aja ya, kita amankan ya. Storm stand untuk attack speed guys, karena enggak ada ya blessing blade aja ya, biar meledak-ledak ya. Itemnya apaan, ada lampu sama there's immortal ya, immortal guys sama lampu ya, immortal nanti pasang di sun, lampu kasih di luoyi dulu guys. Wawan bintang 2 nice, blessing tuh, blessingnya apaan, kadia guys, berarti ntar guys ada cow guys, kita masukin cow dulu ya biar nyala wrestler dikit. Immortal kasih wawan guys ya. Oke, nanti kalau ada sun immortalnya kita kasihkan ke sun guys, skillnya kita aktifin guys ya. Kita lawan Lance Astro, menang kan nih, turun karir aman, ke trigger udah winternya, mati Lancenya nice, aman guys ya. Modal Mia guys bintang 3 hiper murah meriah guys, cuman posisinya si Mia kita atur guys ya, jangan sampai dia keculik duluan guys. Oke, kita nabung guys buat naik level, buat nyari si Sun Gokongnya guys. Ini kita lawan Guardian WM guys, tuh Fanny ngapain, Fanny Mianya Lailanya tembakin kelar, turun bintangnya udah kelar bang, sisa 8 ya. Sementara Mia di pojok kanan dulu guys, kalau pojok kiri yang masuk kandang nanti guys ya, tinggal si Selena tadi ya, flickernya bahaya guys, ngincer Mia kita nanti. Ser, ada Luoyi itu bisa diambil, kita bisa naik level lagi di sini guys ya, masukin dua Luoyi guys, skillnya kita aktifin. Nah di flicker Mia kita, weh hilang weh, sialan, turunin karirnya mending, aduh nggak sempat turun karir ya kita guys. Ini orang main mage tapi pakai inian ya, Sun Gokong ya, mati Selenanya nice, tinggal si Wawan sama si Luoyi, ulti dulu Luoyi nice, loncat Wan sekali, masih ada hidup lagi Wawan kita, sabar hidup lagi, loncat Wan, bagi damage kita ada ini guys ya, skill tadi guys ya, enggak ada Sun, ada DHS lagi tuh, DHS lagi kita amankan. Marksman guys, sorry guys, ada marksman guys, jadi kita bisa nyala 6 marksman guys ya. Sabar, kita cari ada si Ireng nih, itu keluoyi sudah nyala 6 marksman 6 kadia ya, kita tinggal nyari Sun guys, kita rubah posisinya si Mia guys, tadi ke kanan kita di flickerin sama si Selena guys. Aduh iya guys, ada Luoyi ya, kesetun-setun mulu nih Mia nih. Nah nggak bisa ngehit guys, aduh mati Mianya guys, yo Mia hidup lagi, aduh kena skill Luoyi lagi guys, loncat Wan, belum sempat loncat mati Wawannya,
Sialan, nggak bisa guys. Jadi kita harus pakaiin purify guys ya, Mianya guys. DHS-nya kasihin ke Wawan aja guys. Oke, Luoyi masuk kandang nggak masalah. Mia kita udah pegang purify, aman. Turun bintang Karina nih, turun aman. Lancar ke trigger winternya. Yo Mia, makin kenceng attack speednya. Gak ngaruh ke tim Palor. Oke, aman guys ya. Udah bener Mia pakai purify guys. Modal purify sama golden staff aja guys ya. Oke, itemnya apaan nih? Ada winter, nice banget. Ada immortal winter lagi nih, winter 2 biji guys, kita amankan guys. Ada soon. Bentar guys. Gantiin siapa ya? Gua mau masukin ini guys. Luoyi ya, kita tuker Luoyi. Immortal kasih the soon sama winter guys ya dari Luoyi. Oke. Gue bakal mau masukin si Hilda sama si Silvananya guys buat nyari cuan guys ya, lumayan tuh. Jadi duitnya si sinergi Nature Adventure kita buat modal aktifin skill si versi 2 nya guys ya. Oke, soon kita mati. Mia kita makin kenceng, nggak kena stun, aman Mianya. Soon masih ada. Oke, mati akhirnya. Kelar, kita naik level guys ya, kita harus cepet-cepet naik level nih buat nyari modal guys. Oke, kita jual Luoyi nya guys, kita nggak pakai Luoyi ya. Kita butuh slot satu, masukin Hilda sama kalau bisa dapat slot juga guys di patchbook. Ini orang jangan-jangan belum ngambil slot nih kalau kalah nih. Oke, okay, nice. Akai turun bintang, aman. Tinggal si Wawan sendirian di ujung. Keroyokin Wawannya. Kelar. Dapat nggak nih, Sir? Kita bisa naik level, guys. Masukin Hilda. Cow tarik, guys ya. Kita nyala Norton Adventure, guys. Kita dapat cuan dari Nortonnya. Skillnya belum, ya Allah, skillnya ngebug guys, udah dipencet tuh tapi nggak keluar efeknya guys. Menang nggak nih? Turun karir dulu, nice. Oke, hidup lagi gokongnya. Yuk turun karir nice banget, cakep. Sisa satu guys, itu kalau skillnya aktif udah kelar guys. Skillnya ngebug guys, jadi pencet padahal ya. Ada golden staff, ada Molina guys. Ntar golden staff aja guys ya. Jadi kita punya dua golden staff guys. Ada si Moscap tuh, enggak ada, ada Zilong juga ya. Zilong tuker Akai. Jual Luoyi, jual Ake, Layla, bentar, Layla bisa sih kita ambil guys. Kita jual Layla. Irithel aja guys ya, Irithel kita jual. Nah, nyala lancar tuh. Brody kemahalan, taruh dulu. Cari Sun bintang 2 guys. Layla bintang 2 boleh. Bentar guys, kita tahan duit guys ya. Takutnya kita yang kalah guys. Skillnya langsung kita pencet. Oke, nggak ngebug, aman. Ini musuhnya hero-nya pada gendut-gendut guys. Tuh Dora bintang 3 tuh. Yo Mia, kecilin dulu Mia. Soon kita keker masian. Oke, mati, hidup lagi. Makin kenceng Mia kita guys. Tinggal Luoyi, turun karir. Nice, aman ini guys ya. Oke guys, cair guys ya. Modal Mia guys bintang 3 beres ini. Commander Rawa Rontek hidup lagi guys. Oke, ini dia line up nya guys ya. Thank you guys, semoga terhibur di videonya guys. See you next time guys.